Kamu mesti memastikan mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu ialah dengan iman dan takwa yang kamu usahakan bersungguh-sungguh. Yang alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Baru Allah kata lalu jangan kamu mati, melainkan kamu mati muslimun dalam keadaan benar-benar seorang Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kematian mukmin, kematian lawan daripada kafir, jadi mukmin itu tentu sebaliknya. Kalau mereka mati dalam hina, mukmin akan mati dalam keadaan mulia. Kalau mereka mati dalam keadaan terseksa, tuan-tuan sekalian, maka mukmin akan mati dalam keadaan gembira. Sebab itu daripada mafhum hadis-hadis junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa tatkala matinya seorang mukmin itu, maka akan didatangkan kepadanya busyra, berita-berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang datang itu bukan sekadar mencabut nyawa. Jauh lagi malaikat yang datang untuk menyeksa sebelum kematiannya. Tidak. Mukmin itu akan menghadapi saat kematiannya ke dalam keadaan malaikat datang untuk hanya membawa berita-berita dan khabar-khabar gembira kepadanya. Sehingga ulama kata di saat itulah si mukmin akan merasakan bahawa tidak ada saat yang paling menyenangkannya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala melainkan pada saat itu. Dulu dia takut nak mati, dulu dia bimbang nak menghadapi kematian, tapi pada saat itu kerana berita-berita gembira, tampak-tampak kebaikan yang dibawa kepadanya, dia merasa sangat senang untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi Allah Subhanahu wa taala pun senang untuk bertemu dengannya. Banding tadi orang kafir yang mereka akan ditunjukkan dengan kejahatan-kejahatan mereka yang lalu, akan ditunjukkan dengan keburukan-keburukan mereka yang telah mereka lakukan dahulu. Sehingga bila mereka lihat begitu, mereka enggan bertemu dengan Allah. Mereka takut bertemu dengan Allah dan Allah pun enggan bertemu dengan mereka. Ini yang junjungan kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci tak mau bertemu dengannya. Jadi bila sebab itu kita rasa kita suka ke nak bertemu Allah? Bertemu Allah tu mana mati. Kita pun cemas juga, kita pun bimbang juga sekarang. Kita rasa macam tak nak mati lagi. Kita pun rasa belum suka bertemu Allah lagi. Bukan itu maknanya kata Allah, itu maknanya di saat tadi. Sekarang ni walaupun kita kata cemas, takut, bimbang itu, tapi di saat itu kita suka. Itu datang suka di situ. Ketika itulah kita akan merasa sangat suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi berita-berita gembira yang disebutkan pada ayat-ayat yang lalu, kata nazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, diturunkan kepadanya malaikat-malaikat sambil malaikat berkata alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut bimbang, jangan kamu sedih berduka cita, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa absyiru ani busra, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kamu. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat kata lagi, bayangkan tuan-tuan sekalian, ini yang kita nak dengar ni. Ini kita dengar kat sini bararah. Esok nak mati kita dengar, ini ungkapan sebenar yang akan diucapkan oleh malaikat kepada kita. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini kata malaikat adalah pelindung-pelindung kamu di dunia dan kami akan jadi pelindung kamu sampai di hari akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, nanti dalam syurga disediakan apa saja yang kamu inginkan di sana, dan wa fiha ma tabda'un, dan di dalamnya apa saja yang kamu minta. Allahu akbar. Allah.